Kecamatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mengadakan sebuah perdebatan antara Malaysia dan Indonesia mengenai Blok Ambala. Oke, baik. Jadi di sini kita akan membahas tentang terkait dengan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan juga Malaysia. Nah, hal ini dikenal sebagai Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah sebuah lautan. Dan negara ini memiliki peran penting bagi suatu dan perbatasan laut atau perbatasan wilayah itu sangat penting bagi suatu negara karena menggambarkan seberapa besar wilayah harus dijaga dan menjadi kedaulatan sebuah negara. Nah, kemudian di sini kami akan melakukan sebuah perdebatan antara Indonesia dan juga Malaysia. Pada pembicara satu pihak Indonesia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan saudara saya dari Kubu Indonesia dan Malaysia. Saya Fauzan Ismailayan dari Kubu Indonesia ingin menyampaikan argumen saya. Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 km² yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Di Indonesia, Blok Ambalat juga sebagian besar wilayahnya berada di Indonesia. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik. Nah, di antara kasus sengketa wilayah yang menjadi perhatian publik paling banyak adalah Blok Ambalat. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Wilayah ini diperkirakan mengandung minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Nah, tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas lantas kontinen. Kemudian pada 7 November 1969 Indonesia meratifikasinya. Namun demikian pada tahun 1979 secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Hanya dengan alasan area tersebut merupakan bagian kawasan ini kita punya sebab dan masuk ke kawasan kita, betul tak? Betul tuh, itu kan kawasan kita. Jadi semua harta benda pada kawasan itu kita lah yang punya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Karena sama saja merebut wilayah negara lain. Menurut kami, ini adalah hal yang tidak benar, karena wilayah Ambalat sendiri adalah wilayah milik Kesatuan Negara Republik Indonesia. Benar, dan Malaysia tidak bisa seenaknya memasukkan Ambalat ke dalam wilayah mereka, hanya karena wilayah tersebut berdekatan dengan Malaysia. Pada tahun 2005, Malaysia memberikan konsesi minyak kepada perusahaan minyak milik Inggris atau Belanda. Kapal-kapal baterai di Malaysia pun diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia. Ini kawasan kita, jadi kita boleh lewat sini. Akibat dari kawasan tersebut, akhirnya pada tahun 2009, pemimpin kedua negara presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengambil langkah politik untuk meredakan ketegangan akibat Ambalat. Kami menerapkan prosedur garis pangkal dari pulau Sepadan dan Digitan yang berhasil kami rebut pada tahun 2002. Lalu? Jadi tiap pulau berhak memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan Tidak bisa seperti itu, sebab penetapan batas landasan kontinen mempunyai ketentuan khusus di mana keberadaan pulau-pulau yang relatif kecil tidak akan diakui sebagai titik ukuran landasan kontinen. Jadi bagaimana? Negara Malaysia adalah negara pantai, bukan negara kepulauan seperti kami, sehingga tidak bisa menarik garis pangkal dari Pulau Singgitan dan
dari Pulau Sipadan dan Ungkitan. Poin Malaysia tersebut bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Nah, yang sama-sama diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia sendiri memilih jalan damai dalam penyelesaian sengketa batas wilayah ini. Dan hal tersebut terlihat dari perundingan-perundingan yang mereka lakukan bersama perwakilan-perwakilan dari negara tersebut. Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 pernah menyebut tidak akan membawa masalah Blok Ambalat ini ke tingkat Mahkamah Internasional. Sebab posisi Indonesia diingat sangat kuat, sebab itu adalah wilayah dari Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia, meski begitu pemerintah berulang kali menegaskan kalau wilayah Indonesia adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan.